Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya akan merawat tanaman saya yang ada di rumah saya. Ini sudah hampir 6 bulan tidak saya ganti media. Ini tumbuhnya cukup subur nih. Nah, untuk mengecek apa yang ada di bawah ini, apakah masih layak atau tidak. Ini rupanya sudah seperti lumpur dia. Wow. Lihat teman-teman. Ini. Kalau kita jarang memperhatikan tanaman, ini bisa membusukkan batang, akar, bisa membunuh dari tanaman aglonema ini. Ini harus kita ganti medianya. Ini cukup subur ini. Ini sudah airnya tidak lancar, teman-teman. Kita bersihkan dari media yang lama. Tidak apa-apa seperti ini, ya. Jangan khawatir. Kita ganti dengan media yang baru. Bahkan pupuk kandang, kita gunakan kotoran kambing ini. Jenis aglonema Yonakveran. Ini tanaman bisa dikembangbiakan melalui batang atau anakan. Dia akan tumbuh anakan banyak. Kiranya sudah cukup. Nah ini dia akan lebih kelihatan lebih segar dan cantik sekali. Nah ini aglonema juga bisa digunakan di indoor, outdoor juga. Dia membutuhkan sedikit sinar. Kalau full sinarnya dia akan kelihatan putih. Jadi hijaunya agak sedikit, dia lebih banyak merah dan putihnya. Tapi kalau cukup sinarnya pas, dia kelihatan merah, terus pink, hijau, ada putih-putihnya juga. Nah ini batangnya agak pink dia. Nah di depan saya ada sedikit bonsai, baru saya ambil dari stand bunga, kebetulan ada yang menawarkan, saya ambil bonsai, baru saya tanam. Ini bodinya juga cukup bagus-bagus. Kemudian ini tanaman, ada orang bilang serijiki. Kemudian ini sebetulnya aglonema juga. Ini yang daunnya silver. Ini tanamannya murah,
ini sudah beranak. Nah, ini bisa dipotong kemudian ditancapkan lagi, dia bisa tumbuh kembali dan bongkolannya ini bisa tumbuh lagi seperti ini. Ini kita bersihkan. Masukkan pot ya, kiranya cukup ini. Nah, tanah yang tadi ini bisa digunakan kembali, yang berlumpur ini bisa digunakan kembali, tetapi dicampur lagi dengan sekam biar tidak terlalu banyak tanahnya. Kita campur. Kemudian kita tambahkan lagi. Selesai, tinggal satu lagi. Yang kering-kering ini harus dibersihkan biar kelihatan lebih seger. Ini kurang potnya. Sebentar, saya ambil pan pot lagi. Nah, ini cacing menandakan tanah itu subur ya. Kalau ada cacing jangan takut ya, ini menandakan tanah media kita subur. Banyak sekali cacingnya. We'll be right back.
Sudah selesai, pagi hari ini kita merawat tanaman. Kelihatan sekali sekarang sudah mulai segar. Tadi ucem, jadi kelihatan tidak segar karena masih ada yang kering-kering. Tadi ganti medianya ini, kelihatan sekali lebih segar. Nah, itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Mari kita merawat tanaman dengan baik agar udara di rumah kita, oksigen di rumah kita akan lebih bersih dan sehat. Sukses buat Anda.